Sahabat YouTube, kali ini saya akan berbagi pengalaman. Ini TV merek Polytron, dia di standby tidak mau start walaupun saya tekan-tekan tombolnya. Tombol CH-nya pun tidak mau start, tetap jadi merah. Dan saya pakai remote pun sama, dia tidak mau start. Biasanya juga ada kemungkinan di IC memory. IC memory, andai saja IC memory sudah kita ganti masih tetap saja. Kita coba loskan saja untuk arusnya, siapa tahu arus atau apa namanya voltase yang masuk ke program, yang masuk ke rangkaian mungkin berkurang, yaitu dengan cara meloskan saja, diloskan saja arusnya agar dia keluar normal 115, yaitu dengan cara membuka dioda yang untuk adjust ke regulator. Biasanya kalau seandainya dioda ini dibuka, ini dioda ini sahabat, kalau dioda ini dibuka biasanya arus akan keluar, walaupun dengan kondisi standby dia tetap akan keluar. Di situ baru ketahuan nanti ada apa penyakitnya. Kalau seandainya memang dia cuma hanya di regulator ataupun voltase kurang, dia akan hidup nyala dan bagus. Kebetulan saya pun sama, ini langsung bagus karena hanya kekurangan setrum di regulator. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun Anda sudah ganti IC memory, itu masih tetap ya. Mudah-mudahan bermanfaat aja. Dan sampai jumpa di pengalaman yang lain. Jangan lupa kalau seandainya Anda berkenan untuk subscribe dan like-nya. Terima kasih.